Agak lembay ya? Gak apa-apa. Oke guys, pertama kenalin dulu. Nama saya Aulia Ramana Sibuan. Saya dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Ini video pertama gue ya. Di sini gue ngambil tema tentang body shaming. Body shaming ini sendiri seperti yang kita ketahui salah satu hal yang booming. Jadi di sini gue pengen buat sebuah opini tentang body shaming itu. Bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita merangkul teman-teman yang telah kena body shaming? Pertama kali kita akan membahas tentang pengertian body shaming itu. Di sini itu tertulis, body shaming adalah istilah yang merujuk pada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif fisik atau tubuh sendiri maupun orang lain. Nah, hal ini biasanya itu dialami oleh perempuan ya, tapi nggak sedikit juga dialami oleh para kaum lelaki gitu ya. Kita tuh sering nggak sadar ngelakuin yang namanya body shaming, biasanya tuh lewat bercanda. Lo kok gemuk sih? Lo nggak nyadar diri banget anjir, daripada lo hitam gitu. Gak sadar diri banget, lo jadi hitam. Ya selain bercanda ya biasanya frontal gitu kan, lu biasanya ngejek orang, lu ngata-ngatain gitu. Ya sebenarnya tuh lu secara nggak langsung udah ngerendahin orang gitu loh kan. Nah jadi intinya body shaming itu kayak berdampak, bakalan berdampak gitu loh. Utamanya ke psikis, susah banget ya ngatanya. Ketindakan psikis, nah itu yang benar. Nah jadi pertama kita akan bahas yang ini namanya. Dampaknya itu bahaya gitu loh. Kita boleh lihat bersama di video berikut ini. Dasar gembrot. Woi, lihat tuh, ada gajah lewat. Bukan, dia sama kuda Nil. Semakin aku bertahan, semakin pula aku merasakan sakit. Hingga aku menemukan titik puncak, di mana aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Maafkan aku. Oke, kita udah ngeliat bersama kan, jadi ya tadi itu ada video tuh yang gue paparin tentang dampak dari ya tindakan psikis tadi loh, yang tentang body shaming. Nah, dari hal itu kita semua bisa pasti bisa nyimpulin kan, kalau body shaming itu sebenarnya efeknya negatif. Nah, jadi gini, gue punya beberapa saran atau kalimat lah ya, untuk orang-orang yang pertama, untuk orang-orang yang suka melakukan body shaming, lu tuh kayak... ya lu berusaha masuk ke kehidupan seseorang yang harusnya gak lu urus gitu loh. Kasian ngeliat mereka, mereka tuh ada untuk, bukan untuk direndahkan, mereka tuh ada untuk menunjuk. Setiap orang itu punya kekuatannya masing-masing, oke? Walaupun dia memiliki kekurangan, bukan berarti lo di atas segalanya dia. Oke, terus berikutnya, untuk orang-orang yang merasa apa ya, kurang pede ya utamanya dengan tubuhnya, dengan yang lain-lain, gue coba ambil contoh simpel aja. Lu boleh ngeliat gue. Nih, coba lihat ya, lihat gue nih sekarang. Gue tuh yang mau dikatain orang gemuk, mau dikatain orang apapun, coba lihat, gue mah santai aja. Ya hidup gue gitu loh, gue yang milih, gue punya jalan sendiri, orang lain tuh gak punya hak untuk ngatur gue gitu kan. Nah jadi buat yang lo pada yang misalnya agak apa ya, yang gak seneng sama bentuk tubuhnya gitu kan, coba ubah mindset. Pertama, lo masih punya ini dan lo masih punya ini, lo masih punya yang namanya pikiran dan otak, coba lo pergunain, lo pinter, bener gak? Nah terus yang kedua, lu masih punya hati, tau kan? Gua ngerti hati itu pasti ya rawan gitu kan, tapi lu pasti ngerti sendiri
keberanian dan yang lain-lain itu datangnya dari hati. Coba kuatin. Oke? Terus lagi kalau emang pada dasarnya lu ngingin, pasti orang gak bakal macam-macam sama lo. Pasti pada ngedeket, kalau kalian ngejauh gak bakal ngata-ngatain. Oke? Ngapain lu tersinggung sama kalimatnya orang? Tahu gak? Secara gak langsung, kalau misalnya lu tersinggung dengan kalimatnya orang, lu tuh sadar kalau yang dia bilang itu benar. Jadi, kalau misalnya lu tersinggung, lu ngakuin kalau diri sendiri lu, kalau diri lu sendiri itu jelek gitu loh. Nah, lagian kalau semisal lu ngerasa kalimat seseorang itu benar, jangan jadikan itu sebagai sebuah hambatan. Jadikan itu jadi motivasi. Lu kan masih bisa olahraga, lu masih bisa diet. Ya, setidaknya lu usaha gitu loh. Di dalam pembahasan kita ini, kita itu sebenarnya gak bisa nentuin siapa yang salah dan siapa yang benar. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hati. Hati seseorang tuh berbeda. Ada orang yang kuat dan ada juga orang yang lemah, gitu kan. Jadi, bukannya semena-mena kita menyalahkan kepada orang-orang yang biasanya melakukan body shaming. Emang benar, salah sih. Tapi tetap aja, kita juga perlu menguatkan batin diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita kuat. Kalau kita kuat, itu biasanya hal-hal yang gitu tuh gak bakal mengganggu, gitu loh. Oke? Jadi mari kita mulai berubah. Jangan lupa, kalau memang ngerasa terganggu, coba kita berubah bentuk jati diri kita dari luar, olahraga, atau yang lain dah, dia juga boleh tuh. Ya, tapi jangan salahin gue ya. Karena gue, ya gini aja, suka gini, jadi gak usah diet. Hal yang pengen gue sampaikan gini, semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita itu diciptain di dunia, ada untuk saling melengkapi dan saling mendukung. Kalau misalnya kita bisa saling menghargai, saling mendukung, dan saling... Apa lagi satu lagi? Itulah yang kalimat yang gue maksud tadi ya. Coba lo pikir sendiri, pasti ada keharmonisan gitu loh. Kalau misalnya keharmonisan tercipta, kita di dunia hidupnya itu nyaman. Ya mungkin kedengaran agak mustahil ya. Tapi karena lo belum nyoba, coba kalau misalnya lo coba dulu. Ya masalah berhasil atau enggaknya, belakangan aja. Cukup percaya diri aja dulu ngejalaninnya. Jadi makanya dalam video ini mungkin gua ngevideonya agak sarkas gitu ya. Tapi percayalah, ini tuh demi kebaikan kita semua. Bukan cuman gua, bukan cuman orang-orang yang melakukan body shaming, bukan cuman orang yang kena body shaming ya. Tapi kita semua. Karena seperti yang gua bilang tadi, kalau misalnya kita bisa hidup harmonis, kita pasti bisa hidup nyaman. Oke? Lu tuh harus bangga sama diri, oke? Okay?